Ini tombak yang satu panjangnya hampir 4 meter. Asli original. Oh iya iya. Ah betul melolo lah. Tanteng kok betul ya. Iya iya. Iya siap. Iya. Entah ini ya. Nah inilah terjadi transaksi di malam hari, karena siangnya ini memburu pusaka di daerah-daerah atau di desa, naik gunung turun gunung. Hasilnya ya ini seperti ini sudah, kalau malam transaksi mahar lah, terjadi mahar atau barter juga bisa, pertemuan malam, transaksi jual beli malam atau dimaharkan malam, bisa barter juga. Coba jadi, saya tanya konfirmasi ke salah satu bang, ini hasilnya apa ini bang, hasilnya bang? Ini kayak tapak kuda mas. Tapak kuda ya. Agung. Oh, hasil dapat berapa hari itu bang? Ini 3 hari. 3 hari. Dapat di gunung ini. Oh ya. Nah, berapa ya kalau dijual tuh bang? Kira-kira apa? 3,5. 3 juta jual. Setengah bang ya. Oke, coba yang lain itu bang, hasilnya di desa ya. Untuk bos Yudi ya, apa itu hasilnya bang ya? Ini dagang kadang-kadang ya. Hasilnya ya. Ini tawar menawar sama Ustadz Husnul Hitam. Iya. Belum deal. Pusaka apanya mentu bang? Madura Koso. Madura Koso. Brojol. Oh ini dagang. Ya ini ngumpul memang dagang dan memburu. Oke. Okay. Sampean bang, apa bang? Hasilnya bang? Hah? Ini. Kris bang ya? Iya. Itu dimaharkan berapa tuh bang? Ini ya 5 juta lah. 5 juta. Enteng-enteng saja. Oh. Kris apa namanya tuh bang? Ini kayak ada melati tapi berstruktur. Gitu bang ya. Nama siapa bang? Nama bang? Nama bang? Nama saya? Iya bang. Ya Yusuf Kris. Oh. Ya. Probolinggo bang ya? Probolinggo. Siap. Yang lainnya. Coba saya konfirmasi kepada tuan rumah. Permisi pak ya. Pak Husnul ya? Husnul. Ya. Ini acara apa nih bang, malam-malam begini ini bang? Ini acara pertemuan seperti biasa. Setiap bulan ini teman-teman ini berkumpul untuk bursa. Kopdar lah ya? Kopdar bisa juga. Ini bisa jual beli di antara teman-teman ini setiap bulan. Ya terkadang di rumah teman, terkadang. Oh bergantian juga bang ya? Bergantian. Itu pusaka apa dapatnya tuh? Ini namanya tombak Benuajuh Kudung Pring dengan pamor lar gangsir. Bagus ini. Sudah diwarangi bang. Sudah ya? Diwarangi ini. Kira-kira hasilnya di mahar berapa ini bang? Biar pemirsa 10 tahu. Juta. 10 juta ini murah. Murah buat sendiri nggak bisa kayak ini. Oh, kalau cuman niru-niru ya bisa, besinya soalnya nggak bisa. 10 juta ya tombak bang ya. Tombak. Oke, okay. Makasih bang ya. Terus untuk nah ini bosnya. Untuk siapa ini? Bos lagi, bos Han. Bos ini. Ini bos Han. Bos siap. Bang, ini dapatnya juga bang ya? Ya. Dapat ya. Berburu di lokasi juga bang ya? Ini lokasi pedesaan bang. Oh, Kris apa namanya itu bang? Om Yang. Om Yang bang ya. Om Yang. Cuman yang bukan pendeta ya, dengan tulisan khas Cina. Oh itu bang ya. Itu di mahar berapa kira-kira tuh bang? Ini murah. 2,5. 2,5 juta bang ya. Dapat di desa bang ya. Sudah dapat yang unik, antik, langka.
itu bang ya, barangkanya bang ya, barangkanya masih original, masih lokasi banget. Oke, dari mana bang? Sekitar sini juga bang ya? Ya sekitar Probolinggo. Probolinggo juga. Oke. Oke bang Channel, ketemu lagi ya apa bang? Oke ya, dapat apa bang? Ini hari ini malam ini. Ya untuk kemarin. Malam ini kita dapat yang sesepuh ini kalau kita bilang. Oh mantap ya ya. Sesepuh kenapa saya mengatakan sesepuh? Karena ini barang purbakala. Purbakala termasuk. Jadi bentuknya trisula. Trisula bang. Oh. Jadi di era itu masih belum begitu cantik lah istilahnya, belum begitu bagus untuk memakai keris, jadi bentuknya aneh. Oh aneh, banyak antik lah ya. Ya kira-kira di mahal berapa itu bang? Untuk saat ini tak koleksi dulu sementara. Hebat hebat, oke. Ini untuk koleksi pribadi ya. Oke bang Senot, oke. Si Haji, oke. Dan tua. Oke. Terima kasih. Oke. Inilah koleksinya juga, koleksinya rumah tuan rumah tadi, keris juga, tombak-tombak hasil buruan teman-teman tadi. Pak Kos adalah semi kolektor juga. Sebagian di almari ini banyak koleksinya Pak Husnul. Bos Korea. Oh iya, ini bang ya? Iya, bos Korea. Bos dari negara Korea bang. Dari Korea baru datang. Bos Korea. Oke, siap. Oke, bang, Aladin. Ini masih. Oh iya, siap bang. Terus. Punya sampingan tadi bawah. Cinta ya? Belum mbak anak kayaknya, beri sini. Full pusaka. Tau sih tuh. Ini bang ya. Ini juga. Pas juga. Tak. Juga pusaka. Naga siluman. Ini bang ya? Ini naga siluman. Ini naga siluman ya? Iya, luknya jangkung. Pamor melati. Luk berapa itu bang ya? Tiga. Keris apa namanya? Naga siluman. Naga siluman. Oh ini bentuk naga siluman bang ya? Iya. Kira-kira tafsiran laku berapa ini bang? Ini 2,5 bang. 2,5 juta bang ya? Iya. Oke. Siapa ini bang? Dengan siapa ini? Andi Gistur. Andi Gistur ya. Sekitar di sini juga bang ya. Oke. Terima kasih bang. Semoga lancar bang rezekinya bang. Balik lagi. Ini rumahnya saja gunung guys ya. Desa apa bang ini bang? Desa Kali Kajar Wetan, Paiton, kecamatannya. Oh iya. Kabupaten Probolinggo. Siap. Oke. Ini tempatnya pusaka di Kali Kajar ini. Ya ini bang, saya tadi lihat-lihat rumahnya sampai ini kuno, koleksinya banyak. Alhamdulillah. Pusaka. Iya. Ngumpulkan barang. Jual beli tapi online. Ya, oke, okay. Online juga bang ya. Online. Nomor HP-nya bang, coba tunjukkan bang. 085-258-779977. Oke, okay, itulah bang ya nomornya semi kolektor Pak Husnul di Desa Kali Kajar bang ya, Kecamatan Petong, Kabupaten Probolinggo. Monggo yang minat juga bisa menghubungi langsung ke nomor tadi. Oke, okay, terima kasih. Sampai ketemu lagi bang ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.